Oke bos, kembali bersama kita lagi di Spok Konsep Medan. Oke, kali ini kita kedatangan mobil Avanza yang akan mengganti atau mengupgrade dari Vela bawaannya menjadi Vela HSR tentunya ya. Oke, setelah fitting-fitting tadi udah beberapa kali kita fitting dan akhirnya dia naksir dengan Vela yang Bon HSR Ring 15 ya. Dan kita lihat nanti kalau mungkin kalian penasaran ya seperti apa Vela yang mau dipakai dia atau tampilan modelnya ya. Oke, tetap bersama kami di Spok Konsep Medan, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga ya subscribe channel kita yaitu Spok Konsep Medan agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya soal otomotif mengenai Vela Vela Polytrek. Oke, terima kasih dan selamat enjoy menonton. Oke bos, disini kita lagi proses pemasangan velanya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk vela ini yang pakai adalah Bon HSR Ring 15. Dan di sini kita pakai warna biru ya. Nanti kita lihat sama-sama seperti apa nanti tampilannya jika kita udah berhasil pasangkan yang kiri dan kanannya ya. Jadi nyari show tetap bersama kami di Spok Konsep Medan. Oke bosku, ini dia kita sudah siap pemasangan velanya dan langsung kita tempelkan aja ke mobilnya langsung ya. Biar kelihatan hasilnya. Oke, dan untuk velanya juga sangat rekomendasi ya buat mobil-mobil seperti mobil Alga, Brio, Mobilio. Pokoknya yang TCD-nya 400 atau 414 ya. Ini sangat recommended lah karena dari tampilan dan warna ini kelihatan racing kali ya. Ditambah lagi kita memasang kaliper, pasti kalau dilihat dari jauh wow lah tentunya. Oke, tetap terus ikut ya agar kalian nanti kita lihat hasilnya sama-sama, hasilnya yang kita tunggu-tunggu ya. Oke sahabat Spok Konsep, semua inilah hasil dari proses pemasangan kita tadi ya, Vela Bon HSR nya yang ring 15 nya ya. Bagaimana menurut sahabat Spok Konsep semua? Secara pribadi saya ini memang sangat rekomendasi ya, dengan tampilan yang mencolok ditambah lagi dengan roda bautnya warna merah. Jadi untuk setelan ini setelan racing lah pastinya semua ya. Ditambah lagi kita pakai kalipernya ya. Jadi so buat kalian juga yang pengen recommended atau pengen pergantian Vela racing, kalian bisa datang ke toko kita yang ada di Jalan Krakatau, tepat dekat dengan Pertamina ya. Jadi buat juga kalian yang
belum tahu nanti lokasinya, saya akan buatkan nanti di deskripsi YouTube kita. Oke, cukup sekian video kita hari ini ya. Semoga kalian juga tertarik bisa datang kemari. Dan kita akan servis mobil kalian dengan sempurna. Oke, salam berjumpa kembali lagi di lain waktu. Terima kasih atas dua kalian. Hari ini kita bisa mereview dengan baik ya. Thank you.